sekarang fraksi kami misalnya PKS tidak semua kan, karena semua dapat bisa dengan Zoom di rumah, kami cuma hadir 10 maksimal. Jadi kalau beliau hadir, itu artinya ada misi yang akan disampaikan betul-betul oleh fraksi. Oleh karena itu mohon pimpinan DPR sangat menghormati. Karena kalau tidak mau disampaikan, kita bisa di rumah dengan Zoom. Jadi dengan segala hormat kami kepada pimpinan, teman-teman PDIP, tidak ada maksud kami untuk merendahkan marwah pimpinan, tetapi sekali lagi kita untuk menghormati tata tertib yang berlaku di DPR. Dan forum paripurna adalah forum tertinggi. Dan kami sebagai fraksi oposisi ingin menyampaikan aspirasi publik, aspirasi masyarakat yang tidak kalah pentingnya. Tadi ketua fraksi sudah menyampaikan dukungan penuh kami kepada Jenderal Andika sebagai Panglima TNI yang baru yang akan dilantik nanti. Tetapi ada selain pertahanan negara, ada pertahanan moral